Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Dan di kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya sudah berada di Pasar Hewan Gerobak Kabupaten Magelang. Dan kita pantau lagi kondisi Pasar Hewan Gerobak Kabupaten Magelang ini. Yang belum subscribe silakan untuk subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Ngeri ini teman-teman. Apa ini? Kembung. Kembung gak? Dari kandang sampun kembungnya dan sudah dipotong apa dereng nih? Oh sudah dipotong. Tinggal kirim jagal ya. Kirim mas dari. Beli berapa pak seperti itu? Enggak terlalu belum nganu belum ketentuan tadi. Berarti titip daging ya. Karkas ya. Kembung. Lembu saya yang putih pak. Ngablak Magelang. Ini padahal tidak musim hujan tapi ada yang kembung seperti ini. Kembung Mas Revan. Kembung ya pak? Iya kembung. Aduh, kasihan. Ini sudah dipotong. Sudah dipotong? Sudah. Jadi nanti tinggal dikirim ke jagal nih. Karena memang sayang juga sapi yang hanya terkena kembung kemudian kalau di telat motongnya. Aduh. Kembung teman-teman. Ini kita coba mendekat. Kayaknya mau langsung dikirim ke jagal. Amin ya. Gerabak lokalan gerabak. Ini sudah dipotong. Oh ya, sudah dipotong teman-teman. Ngeri. Perutnya sudah tidak terlalu besar ya karena teman-teman. Ngeri. Nah, masih alhamdulillah bisa apa ya, bisa dipotong. Ini beliaunya yang bawa, hanya mau dibawa ke Pak Amin juragan jagal dari Gerobak Kabupaten Magelang. Nah, kalau ada video pas pemotongan, kemudian memang kondisi sapi masih hidup, tidak masalah teman-teman. Nah, kalau tidak ada bukti memang agak menakutkan juga. Meteran atau seketan sapi, cara murah dan mudah untuk mengetahui taksiran bobot sapi. Jos Gandos.